Tahun sudah saya telah mengisytiharkan bahawa kita memberi penekanan kepada sistem penyampaian, jadikan tahun sudah sebagai the year of delivery. Dan alhamdulillah, dari segi aku janji 5 tahun yang lalu ikut pada pihak ICU, kita telah pun mencapai 97.6% pencapaiannya. Tahun ini ada kelainan sikit. Tahun ini tahun penting. Tahun ini tahun di mana kita semua akan membuat keputusan tertentu untuk menentukan masa depan kita bersama. Bila kita membuat keputusan, bila sampai pada masanya nanti, salah satu daripada faktor yang menjadi penentu kepada rakyat dan juga pada kita semua membuat keputusan ialah sejauh mana sebuah pihak itu boleh mentadbir negara kita, membawa kepada keyakinan, membawa kepada sebuah kerajaan yang sentiasa menjaga kebajikan rakyat, dan sebuah kerajaan yang boleh melihat ke hadapan dan menentukan masa depan. Tahun sudah kita lihat banyak kejayaan-kejayaan kita. Yang terbaru saya lihat The World Economic Forum, World Index Inclusivity. Dan apa yang menarik daripada indeks ini, Malaysia muncul sebagai negara Asia yang terbaik dalam indeks Inclusive Development. Nombor 13 di dunia, nombor 1 di Asia. Alhamdulillah, kita lihat indikator yang lain. Ringgit telah pun cross the psychological RM4 barrier pada 5 Januari tahun ini. Bererti bahawa antara the best performing currency the world sekarang ni adalah ringgit kita. Dan petang ni kita akan menyambut keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Perdana Yang Bertuan Agong Sultan Mohammad yang ke-5. Satu penghormatan yang diberikan oleh baginda kepada kita, dan mudah-mudahan kita sambut Seri Paduka Perdana Yang Bertuan Agong dengan penuh kemesraan dan penghormatan, dan dengan ikatan kita semua, insyaAllah tahun ini tahun yang berjaya, tahun yang sangat bermakna kepada kita dan negara tercinta.